Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi bersama aku, Putri ya. Jadi kali ini kita mau ngonten belanja lagi ya. Belanja di Sarojini Nagar. Ini tuh lokasinya masih di New Delhi ya. Dekat sama pasar Ayune yang dulu aku pernah makan mie ayam gitu. Di sini nih videonya. Nah, jadi sekarang aku belanja gak sendirian. Aku bareng sama Agon, ini kameramen. Terus ada Kakek juga sama aja lagi nyari celana. Ikutin keseruan ya. Nih celana nih 200 rupisan, 50 rupis nih. Baju-baju kaos pendek 10 ribuan. Ini ada celana juga kulot-kulot gitu 20 ribuan, 100 rupis. Terus ada anting-anting. Aku mau nyari kaos panjang gitu buat dipakai sehari-hari. Ini tuh biasanya nggak sepi ini ya, biasanya tuh ramai, penuh banget orang di sini. Mungkin karena covid jadi agak sepi. Pasarnya thrifting nih di sini. Kalau di Indonesia kayak pasar Rabu gitu loh. Cuma kan itu di dalam ruangan kan, kalau ini di luar. Itu ada dress-dress juga. Lucu. Kita lihat-lihat. Oke, kita udah dapet baju panjang gitu. Nah, ini dia bajunya ya. Kaos panjang doang polos. Oke. Tapi lucu ya. Dress. 100 nah? 100. Iya, Katra tuh banyak banget bajunya overall gitu. Jadi harus pakai baju manset. Tutu gitu ya. Oke, kita bayar. Ini yang nungguin. Mereka sabar-sabar banget. Yang sabar ya kalau jalan sama cewek. Ini Katra lihat-lihat celana lagi. Katra ini banyak kali celananya. Oh, ini bagus tuh Katra. Yang krem. Iya, kan udah sama kayak ini tadi. Beda warna aja. Ini 80 rupiah nih, 16 ribuan. Apa baju-baju crop top gitu? Iya kan? Crop top. 16 ribuan. Terus ini juga ada yang digantung-gantung, ada celana-celana pendek tuh. Kalau lagi summer. Cocok banget. Terus ini ada skirt juga. Tapi span gitu ya. Terus itu ada baju-baju brokat. Ada dress juga digantung-gantung banyak. Oke, surga thrifting deh. Ini kalau summer kan bajunya kayak baju-baju tipis kayak gitu kan, yang bahan-bahannya tuh adem lah, nggak buat gerah. Tapi kalau lagi winter gitu, di sini tuh semua baju-baju tebel, terus udah itu kayak jaket-jaket, terus coat gitu, semuanya murah-murah juga. Wah, gila sih emang. Tempatnya belanja anak-anak aligar nih kalau misalnya peralihan musim tuh kesini. Nah, ini di lorong-lorongnya juga tuh banyak yang digantung-gantung ya. Blazer-blazer gitu, terus kemeja. Ini harganya tuh 300-an atau sekitar 60 ribuan sampai 70 ribu doang. Kalau kita pintu tuh nyarinya sampai ke belakang-belakang tuh suka ada barangnya kayak masih bagus banget gitu loh. Paling ada reject-reject dikit doang. Terus yang di sini kemeja-kemeja yang crop top gitu, yang ditali-tali. Nah, jadi aku masih keliling. Aku kan niatnya emang nyari kaos panjang kan, terus tadi baru dapat satu yang warna hitam. Dan masih mencari lagi, karena banyaknya kaos-kaos pendek. Lucu-lucu sih, tapi karena aku lagi butuhnya kaos-kaos panjang kan. Jadi kita tidak boleh tergoda untuk membeli yang pendek guys. Ini ada toko-toko makeup juga. Terus ini ada tas nih, langsung diserbu sama Katre. Tas-tas hobo gitu ya kak? Iya kak ya. Berapaan Katre? Ya, 70 ribuan. 70 ribuan coy semua nih. Tas-tas hobo. Terus itu tuh digantung juga noh baju-baju. Crop top gitu. Lukat. Ini ada sepatu-sepatu juga nih. Ini ada topi. Ini ada tas yang modelnya kayak koper juga gitu ya, kecil. Sama ada tas-tas kayak gini nih. Ini harganya sama 70 ribuan juga. Ini masih banyak. Ini Katrin masih mencari tas. Itu tuh kak, tas apa tuh? Ini loh kak yang putih. Nah. Oh ini. Iya, bagus kan? Enggak suka.
Atau yang ini hitam lucu. Coba. Ini lebih simpel. Iya. Tapi kecil. Bapaknya ini ngelakson. Lucu. Tapi aku nggak suka yang cincin gitu. Tapi kalau kakak suka belilah. Banyak kali bu tasnya. Tiga gelinding. Sini aku pegangin. Oke. Bagus yang hitam sih. Ini juga lucu, simpel. Aku suka. Banyak kali tasnya. Berapa harganya? Rp500.000 100 ribuan coy. Sama ini 100 ribuan juga. Dalamnya coba lihat. Oh, dalamnya cuma satu slot doang. Oh, dua. Tapi si Dindo udah beli. Tapi Dindo. Shopee ya? Iya. Anak Shopee nih, guys. Dikirim ke sini. Lanjutlah, kita cari-cari lagi yang lain. Ini contoh baju-baju tebel ya. Kayak sweater gitu. Padahal belum winter, tapi udah ada yang jual nih 150-an, 30 ribuan. Ini juga 100 lapisan. Lucu kan? Itu coy. Terus ada dress-dress juga. Nah, itu baju-baju tebal. Ini juga. Wow. Ini baju-baju tebal semua nih. Ini pasti katanya karena harganya yang Rp50 makanya datang kan ke dalam. Iya, makanya iya. Celana-celana. Katanya ini celana adiktif. Pokoknya ngeliat celana murah dikit nyamperin dia. Iya, nah dress-dress lucu tau. Iya, yang hijau. Itu yang itu juga lucu. Pink. Ini lagi rok-rok India gitu. Ini rak-rak kayak gini. Harganya 200 rupisan. Ini double flock. Nah nih. Cocok buat inilah pesta-pesta gitu. 200 rupis 40 ribuan. So guys, jadi kalau kalian, wih deket kali. Jadi kalau kalian nonton video aku yang di Gavar Market, kan aku ada beli casing HP kan yang warna putih. Nah kemarin pas aku 17-an gitu lomba di balkon rumah aku, itu kebanting jadi pecah. Jadi aku mau nyari case lagi. Terus ini nih Katre naksir ada yang kayak pop-it gitu, kayak gini. Tapi buat HP ku, harga 50 ribuan. Buat yang Katre gak ada, dia sebel. Kita nyari casing lagi guys, karena casingnya kemarin sudah putus, pecah, pegat, haram gitu. Ini juga bagus loh Starbucks. Buat apa? Ini kayak aku nih. Berapa ini? Tapi jelek lah perpaduannya, kan warnanya itu, merah. Oh iya. Ini simpel tapi kayak ngapain gitu Starbucks. Ini bagus loh. Mana? Ini? Gila. Ramai kali coy. Macam too much. Do you have like this? But... Enggak, gak suka. White color. Another one like this. Si pengen ini. Kopi. Atau kata mau beliin buat aku. Ini. Tuh. Quality gitu. Ya isinya lagi gua itu. Lihat. Discount, oke. 150. Nggak ada pergi aja kita. Kita tawar dari 200 rupiah atau sekitar 40 ribu jadi 30 ribuan 150. Oh enggak, dia nggak tahu kita nawar tadi berapa. Dari 70 sampai 500. Nah, makasih ya. Aku udah balikin uangnya Nur. Tadi aku minjem uangnya di vlog aku nonton di sini. 7 plus. Ah, 7 plus. Wih, bling. Ini bagus. Iya, aku baru mau lihat. Tapi pecah lagi nih. Nanti aku trauma aku.
Sumpah yang putihnya bagus. Aku mau pop-up tadi. Udah nanti kita beli ya. Enggak ada casingnya, kita beli HP-nya biar dapat casingnya itu. Benar, benar, benar. Kapan? 3 bulan lagi. Lagi nambang katre, nambang duit. Kerja di tambang. iPhone 7 Plus. Next week, oke? Bakal apa? Next week. Enggak ada, paksa kali, problem ya. Ya udah enggak ada casingnya, kita beli HP-nya. Susah kali. Betul, betul. Oh, iya, betul. Beli iPhone 11 Pro. Dapat casing baru buat HP-ku. Mantap. Let's go. Jadi tadi Katre nyari apa namanya case yang pop-it atau jatuh. Tapi dapatnya jadi apa, Kak? Pop socket. Mana? Coba kasih unjuk. Nah, ini dia pop socket Daisy gitu ya, kayak gini nih. Oke. Okay. Ayo. Let's go. Masih ada duit enggak? 200 juta. Ini juga ada baju winter gitu ya, 100 rupiah atau sekitar 20 ribuan. Ada yang jual boneka juga, coy. Di bawah pohon. Adem. Terus ini ada buah. Ada minuman-minuman juga. No, thank you. Bila? Nah, Katre, Ajal, dan Agus sudah di depan. Kita tertinggal. Samperin. Ada tukang cincin. Nah. Masing-masing gak kabar sih, kapan? Ini ada, apa namanya? Toilet ya, gratis. Jadi kalau kebelet bisa kesini. Karena ini tempatnya luas banget. Berantem, berantem dia. Katre masih main belanja, Ajal sudah ingin pulang. Ini ada gantungan-gantungan kunci gitu ya kan? Nanti aja masa sekarang. Ini juga ada 40 ribuan. Masih dengan dress-dress ya kan? Ada ini juga kalung-kalung. Nah, di sana tuh ada kursi-kursi gitu. Harganya beragam ya. Ada yang 750, ada yang 550. Harganya dari 110 sampai 150 ribuan. Iya, satu paket celana, baju sama dupatta ya. Lumayan penuh, tapi nggak sepenuh itu. Biasanya lebih penuh. Juga tuh ada yang digantung-gantung. Surganya oleh-oleh deh. Kalau beli oleh-oleh emang harus di sini sih, murah-murah. Thrifting-thrifting juga lucu. Ini juga ada gorden-gorden ya. Jadi tuh ini nggak cuma kayak pakaian-pakaian, tapi itu kayak kebutuhan rumah tangga juga ada. Cuman emang mayoritas pakaian. Ada tuh yang tartan hijau. Ini juga spray-spray sarung bantal. Tuh baju-baju banyak. Mana yang ambil ya lu, Bek? Tuh, dress-dress kayak gini. Wah, mantap kali. Ini celana-celana kayak gini nih, harganya 40 ribuan. Ada jam tangan juga. Nah, ini ada minuman. Oh, paling cocok sih ini panas-panas kayak gini. Wah, ada baju nih, 10 ribuan. Kita cek dulu ya. Kan itu juga ada lampu-lampu gitu cantik buat hiasan rumah. Biar estetik ya kan. Nah, ini ada juga yang toko-toko gede gini. Jelas harganya lebih mahal ya. Ini juga masih ada. Ini banyak banget. Aku sih kayaknya nggak mampu untuk mengelilingi satu pasar ini hari ini. Karena panas. Bukannya apa-apa ya, bukannya gimana-gimana ya. Ini sepi kan, kosong. Pokoknya murah-murah banget ya. Harga-harga baju yang kayak gini tuh mulai dari 50 piece atau sekitar 10 ribu sampai dengan 350-an ya. Kalau yang baju-baju apa namanya daily use gitu, 350 berarti 70 ribu. Nah, kalau kayak kurti-kurti gitu baru agak lebih pricey ya kan, karena dia satu set biasanya. Ini ada lagi nih 50 rupiesan. Kamu ada di sini buat thumbnail. Ini juga ada tempat ibadah ya. Terus ini ada bel puri juga. Aku pernah nyobain. Kita sudah selesai keliling-keliling, sudah selesai belanja ya kak. Kakak dapat apa aja? Baju, dapat celana, dapat kostum. Oh mantap. Dapat ini juga tadi jepitan ya kan? Dapat kerudung. Terus aku tadi dapat baju kaos panjang gitu dua. Terus aku beli casing HP juga sama cincin satu. Sudah lelah.
sudah keliling-keliling tapi dapatnya cuma segitu. Aja menang. Aja nggak tahu. Kayaknya mereka aus duluan. Ya namanya cowok-cowok ya melihat kita belanja kita mah bagus dikit berhenti. Bagus dikit berhenti. Iya. Pokoknya buat kalian yang sudah menonton videonya hingga akhir terima kasih banyak. Jangan lupa pantengin channel kita terus dan terus support juga channel kita dengan cara like, comment dan subscribe. Semoga ini membantu kalian ya kan kalau kalian mau thrifting di India. Ya tempatnya di sini Sarojini Nagar. Dadah.